Teman-teman, saya mau menjelaskan sedikit tentang pedal distortion yang bernama Red Devil ya. Ini adalah pedal distortion high gain. Jadi Red Devil ini memiliki fitur yang sangat lengkap ya. Dia ada EQ dari treble, middle, bass dan descent. Jadi saya sudah contohkan menggunakan Red Devil dengan gain yang minimum. Karena ini pedal yang high gain, jadi minimum aja udah gainnya udah besar. Nah, untuk naikin gainnya lagi, saya menggunakan pocket booster. Tadi saya menggunakan Red Devil dengan settingan level pada jam 9, presence pada jam 11, lalu gainnya 0, bassnya pada jam 3, middlenya jam 12, dan treble-nya jam 11. Cara penggunaannya simple ya. Pertama, kalian harus setting pedal ini, level itu harus sesuai dengan suara clean gitarnya. Jadi seperti ini. Kalau clean-nya segini, jadi levelnya jangan terlalu jauh. Ketika Red Devil gain-nya 0, suaranya seperti ini ya. Oke, kita coba setengah ya. Jam 12, gain-nya. Oke, gainnya bertambah. Kita coba maksimal. Ketika full, gainnya memang sedikit ada noise sedikit. Tapi ketika kalian menggunakannya setengah, nah benar-benar clear. Oke, kali ini saya menjelaskan tentang booster ya.
Nah, ini namanya rocket booster. Nah, rocket booster ini booster jenis apa? Rocket booster ini adalah jenis booster yang transparan, ya. Jadi contohnya cleannya seperti ini ya. Oke, akan kita nyalakan level 0. Tanpa ada perubahan sama sekali ya. Jadi benar-benar transparan. Nah, oke, kita naik. Kita naikkan knobnya jam 9 ya. Rocket booster sebelum distortion. Oke, untuk rocket booster yang diletakkan sebelum distortion itu untuk menambah clarity. Jadi ketika kalian menggunakan Red Devil dengan ketika Red Devil gainnya 0, kalian bisa menambah gainnya dari Rocket Booster. Jadi ada dua karakter suara, yang pertama medium gain dan high gain. Penggunaan Rocket Booster yang kedua ini di posisi setelah distortion. Jadi booster transparan ini hanya menambah volume saja. Jadi dB-nya aja naik, desibelnya aja. Tanpa mengubah gain atau karakter gitarnya. Mari kita contohkan. Jadi gain-nya tidak bertambah, tapi levelnya aja yang bertambah. Oke teman-teman, jadi tadi contoh penggunaan pedal ala-ala DS Gear, ya kan? Kalau misalnya kalian ada request, pengen review pedal yang lain, silahkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga konten ini bermanfaat.